Halo, assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan membuat kerajinan dari kulit salak. Tugas SBDP kelas 2 tema 8. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya. Dan bahan yang digunakan, lanjut ke proses pembuatannya. Pertama, kita siapkan buku gambar, lalu kertas origami. Saya gunakan kertas origami berukuran 20x20 cm. Lalu kita akan membuat vas bunganya menggunakan kertas origami. Sekarang kita akan membuat sketsa gambarnya dulu ya. Selanjutnya, kita gunting sketsa gambar mengikuti pola yang sudah kita buat. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita buat background gambar belakangnya menggunakan kertas origami dengan warna yang berbeda. Background gambarnya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita tempelkan vas bunganya di atas backgroundnya. Selanjutnya, kita akan membentuk kulit salak dengan bentuk segitiga, kotak, dan lingkaran seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita tempel. Saya menggunakan lem tembak atau lem lilin agar lebih
cepat merekat. Kita tempelkan kulit salaknya sesuai dengan kreasi bentuk yang kita inginkan. Thank you.
perhiasan dengan kulit salaknya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Bagaimana, mudah kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.